أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sudahkah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan salah satu buktinya kita menjalankan ibadah sholat lima waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Kausar ayat 1-3. Yang artinya, 1. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 2. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. 3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan. 1. Sesungguhnya kami memberimu, wahai Nabi, kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Di antaranya adalah sungai Al-Kausar di surga yang kedua. Sisinya adalah tenda mutiara yang berongga dan tanahnya adalah kasturi. 2. Maka ikhlaskanlah sholatmu seluruhnya hanya untuk Tuhanmu, dan sembelihlah binatang sembelihanmu untuknya, dan hanya dengan namanya semata. 3. Sesungguhnya orang yang membencimu dan membenci apa yang kamu bawa dari hidayah dan cahaya adalah orang yang tidak meninggalkan jejak kebaikan, terputus dari segala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar channel Indonesia TV Islam tetap siarkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.